cek teman-teman semua di peringkat terbaik e-football ya guys ya. Itu banyak banget nih pemain-pemain e-football yang pakai formasi-formasi ini ya guys ya. Kayaknya sih ini formasi paling ampuh, meta paling ampuh untuk digunakan ya di e-football yang sekarang. Jadi kita bakalan cobain teman-teman semua di divisi pastinya. Dan langsung aja ya guys ya, gue udah jarang banget main divisi. Kalau misalkan pakai formasi ini enak dan juga pastinya menang, kayaknya ini beneran formasi yang cocok untuk di meta sekarang teman-teman semua. Langsung aja kita gas, let's go. Kalau mau top up di Zetroof ID, kalau mau joki di Zetroof Glory ya guys ya. Gak cuma e-football aja, ada juga Mobile Legends teman-teman semua. Untuk yang kesulitan mungkin di divisi gitu ya guys ya, kalian bisa langsung aja ke Zetroof Glory bro. Kalian bisa divisi 1 secara cepat dan juga murah pastinya teman-teman ya. Oh iya, untuk price list top up koin udah murah banget. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja follow dan juga order Zetroof ID dan juga Zetroof Glory boss. Let's go. 1 hour later. Jadi langsung aja guys, kita bakal coba langsung gas di sini teman-teman semua. Oh my god, Madrid versus Bayern Munchen ya. Wow, classic match ya. Classic match. Jadi kita bakal coba langsung aja gas di sini ya guys ya. Let's to go, let's go. Oke, formasinya ini dia guys ya. 2 AMF dan ini gua kurang geser ya misinya ya guys ya. Kurang-kurang geser ini bro. Nah, cakep. Cakep banget guys ya. Oke, jadi seperti inilah ya guys ya. Dan gue modifikasi depannya agak naik ya ETO-nya ya guys ya. Itu dia, itu dia, itu dia. Jadi seperti itu, aman enjoy. Dan kita bakalan lihat formasi dari lawan ya. Formasi dari lawan, formasi pohon cemara guys. 4-3-1-2, tabar-tabar sebuah. Oke, ya memang kalau di meta sekarang ya, kayaknya untuk di e-football yang sekarang, tabar-tabar sebuah, kebanyakan ya pemain-pemainnya tuh pada pakai ini, player-playernya tuh pada pakai 2 striker gitu guys, ya 2 striker. Jadi ya gue bakalan coba di sini ya kan, pakai formasi yang sering banget digunakan oleh para top player divisi ya temennya. Mulai dari 1 sampai 5 deh kayaknya. 1 sampai 5 tuh kayaknya itu banyak banget yang pakai 2 striker guys. Itu dia, itu dia, itu dia. Langsung aja kita gas ya guys ya. Let's to go, let's go. Itu dia, itu dia, itu dia. Yo, come on bro. Udah gak sabar nih, udah lama banget sumpah gak main di football. Lama banget udah gak divisi-divisian ya guys ya. Ini dia guys ya, ini dia, ini dia, ini dia. Itu dia, itu dia, itu dia. Langsung aja kita gas ya guys ya. Oke bro. Oh, lo 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 kok lepas. Santai bro. Nice, bagus. Ini dia. Ya, yeah. Aduh, gue lupa guys. Lupa banget si Pirlo nya belum ada double touchnya. No way bro, god damn. Oh, hampir saja memberi prahara rumah tangga ya di pertahanan saya si Hong Mingson ini. Oh, hati-hati saat diskusi. Yes sir. Aduh, buang. Buang pak, buang pak, buang pak. Oke, nice boy, nice boy, nice boy. Langsung aja kita bakal coba gas. Oh, kenapa sekarang begitu ya? Harus presisi juga nih ngopernya guys ya. Let's go in gak sih cok? Nah loh, kena udah. Damn bro, damn bro. Itu dia guys, gila. Formasinya jalan guys. Oke, sabar sabar, baru di awal, baru di awal. Jangan seneng dulu, barangkali itu hoki ya kan. Kita nggak tahu bro. Oke, nice. Cakep. Oh my god. Oke sih, oke sih. Untuk umpan-umpan cepat, untuk tiki-taka cepat, counter attack ya guys ya, gitu kan. Pakai dikombinasi sama counter attack sih bagus juga formasi ini ya guys ya. Tapi kalian harus juga tahu pola permainannya. Pola umpan. Oh my god, ini dia. Let's go. Yes. Kok lepas-lepas gitu ya? Anjing, anjing. Kenapa guys? Lepas-lepas begitu guys. Aduh, gua mah. Ah. Cobain. Nice banget. Awas hati-hati. Santos kuskuy. Dapetin bola. Oke, Neymaru. Oke. Alah, kenapa sih Neymar? Neymar. Waduh, hati-hati guys. Offside. Sekarang e-football ada hakim garis ya, bro. Langsung begini dia, guys. Nice banget, nice banget, nice banget. Itu dia, itu dia, itu dia. Yuk, langsung depan aja guys. Jangan ambil resiko untuk oper-oper di bagian pertahanan kita ya, karena terlalu beresiko, guys. Oke, dapat. Nice banget. Let's go. Itu dia, aduh, dapat sih bro. Oke, nice. Neymar mana? Cakep. Oh my god, let's go. Itu dia, itu dia, itu dia. Ya Allah, kenapa sih buset daru diger itu ya? Kalian mau sekuat yang kayak gini atau bahkan kayak gini? Jadi langsung aja kalian ke USA Store teman-teman semua, di sana stok-stoknya banyak banget ya guys ya. Jangan lupa di follow dan juga di order juga itu ya guys ya. USA Store, aman, terpercaya dan murah pastinya. Let's to go, let's go. Udah gila Rudiger guys. Anjing. Oke.
Neymar jujur-jujur, waduh, Costa Curta sih emang kuat banget sih guys, Costa Curta ini ya. Mau yang gratisan apalagi yang kemarin-kemarin baru keluar, itu benar-benar ngeselin guys, Costa Curta ya. Meta banget itu Costa Curta yang sekarang ya. Nah, bagus, cakep banget. Itu dia. Ya kalian lihat di sini enak sih guys untuk oper-operan gitu ya guys ya, apalagi kalau misalkan lagi counter attack ya. Tiki-taka dikombinasi sama counter attack itu bagus banget guys untuk formasi ini ya. Tapi kalian harus cepet, memang harus cepet main ya. Memang diperuntukkan untuk player-player yang oper-operan cepet gitu guys, umpan-umpan cepat ya. Nah, kayaknya nggak cocok kalau misalkan position ball deh. Nah kan, oper-operan cepat guys. Let's go bro. Yo, 2-0. No way, come on Messi. Apalah si Messi ini guys. Padahal gue udah pencet ke bawah gitu loh. Anjing. Oke lah ya guys ya. Jadi itu dia 1-0 di babak pertama. Semoga ya di babak kedua kita bisa langsung gasin ya untuk tambah golnya teman-teman. Asik banget kalau misalkan itu. Itu dia. Langsung aja guys. Aduh. Kenapa sih? Why bro? Oke ini dia guys. Langsung aja kita bakal coba gas di sini ya guys. Last go. Let's go. Ini dia ya guys. Langsung aja kita bakal coba gas. Santuy. Nah, kalau kalian perhatiin di sini juga gua masih pakai ini ya. Ketika gua unggul gua masih pakai defensive level 2 ya guys ya. Karena kalau menurut gua agak sedikit riskan kalau misalkan kita tetap main ofensif gitu guys. Guys. Dapetin. Nah, bagus, cakep. Oke. Okay. Itu dia. Alah, selalu deh, selalu. Kalau udah dapat di depan itu selalu guys. Selalu langsung ditubruk-tubruk gimang ya. Oke, okay, nice boy. Itu dia. Alah. Ah, double touch. Let's go. Double touch. Goblok kenapa? Kenapa flip-flap ya? Tolok. Kenapa sih Neymar ini? Aduh, sampai mana gue tadi ngomong? Oh iya, untuk player-player yang tiki-taka cepat gini, guys. Oper-oper cepat ya. Nggak cocok kayak position ball gitu. Nggak cocok lambat-lambat di sini. Enaknya memang dikombinasi sama counter attack itu wah the best banget guys, oper-operan cepet ya. Oke. Karena di segala sisi ada pemainnya gitu bro, maksud gua kayak nggak pernah ada miss gitu untuk di formasinya ya, bener-bener kayak diisi tengahnya bener-bener komplit gitu guys. Maksud gua tuh kayak apa sih, solid gitulah, jadi aman, enjoy guys. Ah, dapetin dong. Oke. Nah ini enak nih counter attack nih, yuk. Let's go. Wah, ini. Dapetin dong. Kalau dapat enak. Ah, elah. Dapat dong. Tuh kan? Selalu dapat, guys. Formasi ini ya. Let's go. Woo! Itu dia. Kasih tahu, guys. Double. Alamak, ada dia. Gua nggak lihat dong, Pak. Alah. Terlalu memaksakan. Sorry, Dek. Oke, nice. Itu dia. Let's go. Wow, damn! Astagfirullahaladzim, Messi. Let's go, Messi. Yo! Wow! Golazo! Rue. Wow! W! Yo! Boom! Mantap banget, guys. Itu dia. Yes, itu dia guys ya. Mantap sekali teman-teman. Ternyata gak cuma 1-0, 2-0 dan ditutup sama Salto Rummenigge guys. Wah, formasinya sih enak banget guys. Kayaknya gue bakal pakai formasi ini terus sampai gue kalah ya temennya. Gak sampai gue kalah sih, sampai kalah beruntun lah. Masa kalah sekali langsung ganti formasi? Ya enggak juga gitu boy. Oke, itu dia guys. Mantap sekali. Kita bakal coba lihat nih. Gue kasih unjuk ke kalian deh ya kan. Barangkali kalian, Bang Iki mah udah sering main. Ya lu lihat nih guys. Nih, tuh. Mana Bang Iki sering main, ha? Lu lihat anjir. Ini termasuknya jarang banget, gila ya. Apalagi sebagai konten kreator yang dituntut jago ya. Gua jarang main anjir. Ya jadi ini dia, mana Pak tadi formasinya? Ini dia guys, formasinya guys ya. 4-2-2-2 ya. Kalian bisa tiru formasinya kalau kalian mau dan silakan dicoba, kalau cocok lanjutin ya guys ya. Jadi ini kayaknya memang formasi yang cocok untuk di meta sekarang, di eFootball yang sekarang ya teman-teman ya. Karena untuk di top divisi aja banyak yang pakai formasi ini guys. Jadi ya saran gue sih kalian coba dulu teman-teman ya. Gue akan pamit, capture me, work hard and love and see you in the next video bro.